Halo teman-teman semua, ketemu lagi di YouTube channel gue. Kali ini adalah kesempatan pertama teman-teman datang di YouTube channel ini. Perkenalkan, nama gue Felix. Gue adalah seorang YouTuber dari Indonesia. Dan hari ini gue pengen reaction Judika x Yan Yosua. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Udah tahu pasti bakal gila, bakal keren, karena kita pernah dengar Yan nyanyiin lagu ini di X Factor. Yang gue penasaran adalah apa yang akan dikatakan Judika setelah BCL tidak meloloskan dia ke babak live gala live show. So, dan interaksinya apa, dan apakah Judika akan melakukan sesuatu untuk Ian atau gimana, dan keseruan tentang itu. Terus juga kita akan melihat kalau diduetin gimana nih, yang pasti kita udah tahu Judika dengan singlenya udah pasti keren, Ian dengan covernya keren, dan kalau dipadu pasti akan makin keren. So kita langsung masuk aja ke video reactionnya, kita langsung nonton aja kayak gimana sih reaction berdua ini Judika dan Ian Yosua nyanyi Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja di Judika Studio. So let's go, let's check and let's react. Oke, langsung masuk ya. 3, 2, 1, go. Oke, Judika Studio. Wow, sampai terjadi milikku. Wow, kalah cinta sejatiku. Judika Studio, okay, mantap. Sebelum lanjut nonton video, Judika sering banget dimention di IG aku. Selain tanya-tanya, kita akan juga dengerin suara khasnya dia. Ini dia, Ian Yosua. Yeay, mantap. Akhirnya bertemu. Halo yang atas dulu kita. Akhirnya bertemu. Manis sekali guys. Yang kita maupun yang manis, yang klimis walaupun apa, yang klimis atau yang baru tumbuh kumis. Tapi yang dulu. Oke ya, terima kasih sudah datang di Judika Studio. Terima kasih Dio, sudah kasih kesempatan datang ke sini. Kalian harus tahu juga kalau kemarin ini Ian ini terkenal dengan sebutan buronan bapaknya. Kabur dari rumah. Mengejar cita-cita untuk jadi musisi ya. Secinta apa sih sama musik tuh Ian? Satu menit gak bisa berhenti nyanyi gitu bang. Oh iya. Cinta itu. Dari mana? Dari umur berapa? Bentar, suaranya emang begini ya di gue. Kok ada agak lebih. Dari masih kecil kayaknya bang. Dari 12 tahun mungkin 10 tahunan. Nyanyi di gereja. Pelayanan di gereja juga, paduan suara. Asik ya. Itu dari emang dari kecil udah nyanyi di gereja. Ya, lomba nyanyi solo gereja, nyanyi gereja. Otomatis biasanya kalau di gereja itu suara kita terlatih ya. Terlatih jadi terus. Iya, karena nyanyi terus ya. Dasarnya memang pecah suara juga di sana, paduan suara ya. Benar. Oke, jadi sama sebenarnya kita hampir sama basic bernyanyinya, banyak berkembang dari gereja. Aku mau nanya, kalau konten YouTube-nya kamu tuh yang bantuin selama ini siapa? Aku kan sering lihat cover-cover. Iya benar gitu. Jadi aku waktu ke Makassar itu, aku ditawarin sama kita saling kontak untuk buat konten. Itu bikin kontennya di sana berarti? Iya, kita cuma berdua doang. Siapa namanya? Rusdi. Nah ya, itu dia yang Rusdi itu kan. Yang viral banget yang kalau main piano gak sih? Main keyboard, main apa yang sama Kak Rusdi itu keren banget. Lanjut. Yang Kak Rusdi, pianis. Dia pianis gereja juga. Oke. Jadi kita cuma berdua, buat video berdua. Itu berdua. Ada teman juga mungkin tapi jarang dibantu, tapi kadang kita berdoa doang. Oh. Yang buat video dia sendiri. Oh, yang rekam gitu. Mm-mm. Dia taruh kamera gitu ya. Oh, kayak gitu dong. Oh ya, samalah kita. PPKM kerjain itu juga. Rekam sendiri, upload sendiri. Waduh. Sendiri. Nyanyi juga sendiri. Kalau itu berarti aku mau tanya dari Merauke pindah ke Makassar itu di umur berapa? 2017. 18 tahun. Umur 18 tahun pindah ke Merauke. Oh, ke Makassar. Pindah sampai ke remaja, sebenarnya sampai SMP atau SMA tuh? Sampai SMA ya? SMA di Merauke. Oh. Terus memutuskan akhirnya untuk pergi itu alasan. Jadi buronan kapan tuh? Berarti 2018. Waktu itu kejadiannya apa? Papa nyuruh kamu ini kan tiba-tiba. Jadi ceritanya itu
salah satu anak laki-laki yang mungkin bisa dibilang punya peluang jadi tentara itu aku. Dari segi pendidikannya, dari segi postur tubuh kali ya. Fisiknya mungkin. Aku dulu atlet, Bang. Atlet dulu, apa? Atlet bulu tangkis. Wow. Atlet bulu tangkis dulu. Wow. Iya, seling mewakili Kabupaten Merauke. Wah, atlet beneran ini, bukan cuma hobi ya. Aku juga bisa main bulu tangkis tapi enggak atlet. Maksudnya bisa-bisa ngejar-ngejar kalau atlet kan bahaya nih. Biasa secara teknis kan tangannya, ininya, cara mukul, ngambil semua kan dijago. Terus kenapa enggak terus dilanjut? Jadi berhenti jadi atlet badminton itu sekitar SMA kelas 1. Selain itu, selain bulu tangkis, biasanya kan kalau sekolah olahraga tuh yang lain juga biasanya bisa tuh. Biasanya bisa main bola, bisa... Bola juga pernah. Ya. Lomba balap juga pernah. Wih. Balap sepeda, balap motor juga. Motor juga? Sepeda maksudnya. Suka nonton kontennya Bang jadi. Udah ngomong motor, langsung mau ajak ke... Aduh. Ikut Bang. Pakai KLX juga aku Bang, motorku Bang. Aduh. Udah masuk. Sukanya motor, olahraga suka bulu tangkis. Cepat. Tapi agak ekstrim kalau kontennya mungkin. Itu kan yang ditunjukin. Sebenarnya yang di warung kan kita nggak tunjukin. Banyak di warung kok kita sendiri. Aduh. Ya kan loh, ini semua ikut loh ini. Orang warung semua ini. Pindah, sebelum kita nanti kita akan, setelah ini kita mau nyanyi guys. Nyanyi yang lagunya, yang membuat lagu ini juga sekarang gede banget. Lagu ini viral banget di TikTok, di mana-mana, dipotong-potong. Dipotong-potong. Jadi soundtrack kehidupan mereka kadang-kadang yang patah hati, yang tidak baik-baik saja, yang tidak baik-baik saja, ya nanti kita nyanyi itu. Tapi pertanyaan terakhir sebelum nyanyi, kalau mau punya album itu bayangannya, asik ya, nih pertanyaannya. Album yang kayak apa? Berat sekali pertanyaannya. yang galau kayak aku kan banyak yang galau. Kalau album ya yang pasti bisa galau juga. Bisa membangun semangat juga, yang pasti punya motivasi dan orang pengen dengar terus. Kalau musik pop ya, bukan maksudnya kan ada R&B atau pengen pop, jazz atau apa? Iya, pop R&B ya? Juga bisa. Oke. Okay. Pop R&B. Kita nanti ngobrol lagi guys, tapi kita akan nyanyi. Oke. Okay. Sebuah lagu yang aku ciptain. Kita lihat ya. Aku udah kasih tahu kalian semua ini, aku ciptain dari nonton film Crash Landing on You. Ya, akhirnya jadi kalau aku tidak baik-baik saja. Akhirnya jadi single gitu gara-gara nonton Crash Landing on You. Asik banget loh. Orang nonton Crash Landing on You biasa aja, Bang Judika jadi lagu dan viral dan trending, keren ya. Oke. Dia sering-seringnya nonton Korea terus Bang Judika. Aku bisa. Wih. Udah pasti enak lah Ian. Kontrol emosinya Ian. Facial expressionnya, gaya mukanya dia, itu gue juga suka banget, asik banget. Tuh mukanya nih. Terwaktu, ada Raven Runcia sedikit. Aku ingin mengenalmu. Asik. Pada pertemuan itu. Buat aku mencintai. Asik. Gila, berasa kayak Dex Factor lagi, ingat lagi. Baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu semua tentang dirimu. Asik. Kalau aku tidak baik-baik saja, seperti kamu yang mampu tempatku bagaimana. Oke, Bang Judika masuk, asik. Kini kau bersama yang lain. Dua-duanya enak, timbrenya sama-sama enak, kontrolnya sama-sama enak, emosinya juga terbangun dengan baik banget. Adakah kesempatan untuk cintaku?
Iya walau kita berbeda. Masuk nih Ian sini. Harmoninya asik sih. Bang Judika ngambil suara tinggi, Ian ngambil bawah. Asik. Kamu bukan untukku, tapi kau selalu hatiku. Gila, enak banget. Ekspresinya, kepedihan, kontrol, tahan, teknik mic-nya asik banget, asik banget, asik. Bagaimana? Asik. Beltingnya, emosinya, penjiwaannya, oh my god, ini enak banget guys. Gila Ian ngambil lebih tinggi dari Bang Judika di sini. Dibagian falset. Oh my god. Ku tidak baik. Aduh, gue jadi kangen mesti gue bisa nonton Ian tiap minggu di gala show. Oh my god. Ada Danar, ada Alvin, ada Ian. Oh my god, lengkap udah deh. Ada Robby. Oh my god, wah indah dunia beneran. Doh, Ian sayang banget gak lolos. Kamu yang mampu tanpaku. Selesai. Bagaimana? Enak banget. Wow. Gila enak banget. Gila. Bisa membuat hati terserahkan gitu. Terhanyut dengan gaya mereka. Keren banget. Yang berbeda sama penyanyi lain itu yang bikin menurut aku Ian ini salah satu generasi penyanyi yang akan besar di masa yang akan datang. Amin. Dan dengan usaha tentunya kerja keras pantang menyerah ya. Ini darah militernya juga kuat jadi pantang menyerah. Darah militer. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya Judikaholik. Hai guys, gimana? Oke, udah selesai ya. Gue tadi berharap ada ngobrol soal apa namanya tema soal Ian gitu atau gimana, tapi enggak ada ya, udah enggak apa. Semoga Ian bisa sukses di luar sana, di luar X Factor atau mungkin ada kesempatan berikutnya kalau misalnya dia kan vokalnya kuat banget nih, bisa belting dan sebagai penjiwanya keren. Boleh nih ikut Indonesian Idol, sangat-sangat cocok gitu ya dengan Ian gitu, yang dicari belters, yang dicari teknik vokal yang luar biasa, idola, itu kan cocok banget untuk Ian. Gue berharap nanti next Indonesian Idol Ian daftar lagi dan bisa juara di sana gitu. Nah tapi untuk menurut gue pribadi sih ini tuh keren banget, luar biasa banget emosinya, penjiwanya, semuanya pokoknya tergambarkan semua dengan baik. Kontrol vokalnya juga keren dan perjuangannya Ian juga gue salut banget, keren banget. So kayaknya segitu aja untuk reaction malam hari ini dan kita akan ketemu di video berikutnya. Bye.